Cik Mat ambil, dia ronyok-ronyok. Fang, baling depan muka. Kena muka kan. Aduh. Assalamualaikum, apa khabar semua? Sini kena pakai mask sebab ni dalam office. Jadi tak pasal saya dapat warning later. Okay, so hari ni sini tak masuk memang pula. Tak mau beletak banyak sangat sebab basically kita straight to the point. Isu yang menarik hari ni, bukan menarik hari ni lah, semalam, iaitu pasal kek mana-mana prof di dengan pelajar dia kan, yang dia marah gila-gila kan sebab kata semua benda pula. Hampa pun dah tengok isu tu, Yasin pun tak mau ulas banyak. Tapi dan Yasin pasal betul-betul juga sebab dia kata dah SEM 5 dah, takkan tak ada laptop lagi. Itu logik jugalah, SEM 5 tak ada laptop. Tapi at the same time yang dia kata B40 tu, yang tu agak mungkin dia kena tukar ayat lain kot. Dia tak boleh menghina. Dia nak marah boleh, tapi jangan menghina. So Yasin catatlah pengalaman lah. Pengalaman Yasin dekat MMU. Yasin rasa semua orang kenal kot, dan semua orang tahu Cik Mat. Siapa tak kenal Cik Mat kalau dekat MMU? Tambah-tambahnya fakulti FCM memang pelik lah kan. So Cik Mat dia memang betul garang-garang gila. Yasin ingat di zaman foundation kot, Yasin bukan, basically Yasin masuk MMU pun bukan sebab time habis SPM, tak tahu nak pergi mana kan. Lepas tu kau Yasin lah. Okay, hang nak masuk MMU? Nak masuk MMU, okay boleh. So first hang kena tahu main Dota. Kedua tengok anime ke apa, tak silap, One Piece. So dari situ lah Yasin start dengan One Piece. So salah kau Yasin ni. Tengok One Piece dan main Dota, memang tight lah. Ingat 3 hari sebelum masuk MMU kot, Yasin pergi main Dota kat CC dulu. Dan tu memang tak pernah main, itu main-main Dota apa semua. Okay, tak apalah, apa cerita pasal Dota ni, nak cerita pasal Cik Mat ni. Okay, so bila masuk MMU, jumpa lah satu lecturer ni, nama dia Cik Mat lah. Semua orang tahu Cik Mat ni kat MMU memang garang gila lah. Memang dia kalau waktu apa present kita punya artwork tu, ui, dia bantai kakak memang tak bagi can lah. Ya, semua dah kenal. Dan ada beberapa orang, kami dulu ada satu geng, geng hijau orang panggil. Mungkin satu batch tu kenal kot, zaman tu 2009 punya intake akan kenal dengan budak hijau. So kami dah jumpa beberapa orang eh. Masuk kan, oh ni budak hijau kan, kan pakai buat nak present pakai baju hijau semua kan. Present lah, letak awak time hijau. Cik Mat ambil, dia ronyok-ronyok. Fang, baling depan muka. Kena muka kan. Aduh. Bombazir ya, duit pindip-pindip emak Pak Ham dari sini. Lepas tu, apa benda gila. Dia ronyok, dia balik. Lepas tu satu lecturer cakap, yes, Fitri, kenapa kakak kamu power? Bukan, kenapa kakak kamu power tapi kamu tak power? Ya, hasil hati ada. Kalau iman pun tak dapat warisi, apatah lagi kreativiti kan. Ui, gila kena. Memang kena compare kakak. Tapi reason apa, faham. Tapi waktu tu mungkin satu sebab mungkin zaman tu, zaman 2009 smartphone tak berapa. Ada pun paling power time tu ada smartphone LG, ingat kau Yasin kan. Bos dia ada satu smartphone yang tu lah Yalin, time tu pun Yasin pakai Sony Walkman kot, yang flip punya kan. So tak ada lah fikiran nak viral, nak record. Sebab mungkin dari kecil kita, dari awal-awal lagi kita dah, even persekitaran Yasin telah di apa, dibesarkan dengan kalau cikgu marah, pengajar marah, jangan balik cerita kat mak. Kalau cerita memang kena lagi kena kan, mak ayah kan. Macam even kat matri pun dulu kena sebat dengan Ustaz Madat, tak cerita kat mak ayah, kau cerita kat apa, ibu bapa, kau cerita mampus lah. So tapi ini tak bermakna Yasin sokong kalau hampa buat benda-benda pengajar buat benda. Dia benda ni susah tau, bukan susah sebab ada orang cakap apa, tough love apa, dia ni sayang tapi cara dia perkasa, faham. Tapi at the same time dia, sebab lagipun kita sekarang dah, zaman dah berubah, mungkin sebab zaman dah berubah, mungkin tough love tu dah jadi macam kurang sesuai. Tetapi ada masanya dia perlu ada disiplin. At the same time masing-masing pelajar dengan pelajar dengan pengajar, dua-dua pun kena main, bukan main peranan, dia kena macam tahu boundary masing-masing, tahu apa kepentingan waktu tu. So waktu tu yang tu pun, tapi itulah sebab budak pelajar dia tak tahu. Dia mungkin kalau hampa cakap pam, hampa kena ambil tangan pimpin tunjuk, okey ni waktu belajar hampa kena ada benda ni, hampa kena ada laptop, hampa kena ada buku alat tulis, kena ada buku A4 apa. Contoh macam masuk kelas DF dulu tu pun,
memang lecturer beritahu, okay, kena beli kertas ni, kertas ni ready, semua tu kena ready, kena siapkan sebelum nak start ni. Contoh nak masuk assignment, nak buat assignment tu, apa requirement yang perlukan, material ke, barang ke, item pun semua kena ready. So mungkin para pengajar kena highlight balik. Tapi pelik ke sampai sem 5 kalau tak ada laptop untuk buat benda tu, macam agak muskil lah kan. Takkan terlepas ke benar. Tapi apa pun isu tu dah settle, tak ada masalah dah rasanya. Cuma kat sini macam sekali lagi saya nak highlight kan, macam tak ada masalah sebenarnya lecturer nak garang, cuma jangan sampai menghina. Itu je lah, itu je ayat yang sesuai. Even Tan Cik Mak cakap kutu asin, tak ada lah terasa macam eh babi dia ni kata gagal nak asal sambil dia nak marah kan. Tapi macam fikir lah, macam betul juga, kalau dia tak buat kutu mungkin asin tak duduk, tak jadilah manusia sampai sekarang pun dah boleh buat konten, even boleh lah buat kerja-kerja design, tak ada lah power macam student-student yang power-power tu kan. Tapi at least ada basic, dah tahu dia punya rule-rule apa semua, bolehlah sampai sekarang buat design, buat video, edit sendiri apa semua tu kan. So alhamdulillah, terima kasih jugalah kepada guru-guru yang mengajar Yasin selama ni dan sampai apa yang jadi lah. Khususnya ni yang Yasin boleh minat seni ni, arwah Pak Bakar. Oh, itu cikgu seni Yasin dekat Matri bulan baru meninggal tahun ni. Sedih lah timing, sebab dia yang buat Yasin fokus on seni lah. Dia tu sempoi cikgu. Rasa memang cikgu seni dia macam tu. Kadang ada jenis sempoi gila, tapi ada jenis garang gila. Tapi di sementara garang tu dia ada reason dia lah. Mesti ya, mereka lagi tahu macam mana kat luar. Tetapi ia tidak bermakna kita boleh bawa benda tu. Takkan kita setiap masa kita nak buat culture kena marah untuk ni dah. Kadang-kadang zaman berubah, apa kata benda tu pun boleh berubah kot rasanya kot. Okay, itu saja kot video dari sini. Panjang belum boleh tengok, dah 6 minit. Hopefully bermanfaat. Dan ini adalah personal view sini tentang ni. Dan walaupun isu dah settle, dan lupa nak ucap selamat menyambut bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat malam Lailatul Qadar dan mendapat puasa yang sehabis mungkin. Dan hopefully puasa ini paling bermakna untuk kita semua. Itu sahaja daripada saya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah.